Halo semuanya, welcome back to my channel. Baik teman, di video kali ini kita akan membahas kembali ya, bagaimana sih cara membuka TikTok di Smart TV teman-teman ya. Bagaimana caranya? Teman-teman, di sini saya berikan ada dua cara untuk membukanya. Baik, langsung aja masuk ke caranya. Let's go. Nah, teman, langkah yang pertama ialah silakan dulu masuk ke Play Store-nya. Nah, teman sini silakan cari aplikasi ya, aplikasi ini dia teman, dia aplikasi TikTok. Kalau teman nggak ada sini muncul, silahkan cari di sini ya, di sini silahkan cari TikTok ya, TikTok. Nah teman, ini dia TikToknya muncul ya. Oke, kita langsung klik di sini dan teman silahkan buka dan silahkan teman install dulu ya aplikasinya ya. Oke, penginstalan akan selesai. Teman tunggu sebentar. Nah, teman di sini sudah diinstal dan silakan buka saja. Nah, dia akan muncul tampilan TikTok temannya. Nah, teman di sini silakan kalau ingin menghubungkan dari handphone, dari TikTok yang handphone kita teman, silakan di sini ya. Klik tanda tiga yang ada di sini. Ini ya, ini dia. Di sini. Dan teman silakan pilih di sini yang namanya kode QR saya. Nah, silakan di sini juga klik di sini masuk ya. Di Smart TV-nya masuk. Nah, teman akan muncul seperti ini. Silakan klik teman di sini ya, yang ini. Yang ini ya, yang kode QR ini, klik sini. Nah, silakan barcode-kan ke TV-nya. Nah, yang sudah silakan konfirmasi. Konfirmasi. Oke. Dan teman, kita sudah bisa nonton yang ada di TikTok. Nah, teman kalau untuk scroll-nya ya, ini dia remote-nya. Untuk scroll-nya itu ke kanan ya, yang tombol navigasi kanan ya. Nah, gini. Ini poin kembali seperti ini ya. Kalau ingin pilih kontennya, pilih yang ke atas. Nah, di sini ada untuk game, sedang tren, main teman dia ya. Nah, ini sedang tren, hiburan, game, olahraga, pilih game. Nah, teman seperti ini ya. Silakan aja langsung scroll, kalau udah bosan silakan scroll gini ya. Nah teman, itu dia langkah yang pertama ya. Teman, langkah yang kedua untuk menghubungkannya itu ya teman, langkah yang kedua teman ialah yaitu teman kita juga sama ya dengan yang tadi, masuk ke Play Store. Jadi di sini yang namanya cari di sini yang namanya Paskes ya, cepat Pas. Nah teman, ini ya, ini teman-temannya, ini dia Paskes. Nah, saya sudah menginstalnya, silahkan buka aja, buka ya. Nah teman-teman, ini karena saya menggunakan iPhone ya, iPhone itu. Nah ini iPhone teman, kita pilih yang ini ya, yang iPhone Share. Nah, teman kalau di Android teman dia silakan dulu di Android yang namanya Paskes ya. Nanti silakan kode QR-nya dipindai ya di sini. Nah, kalau untuk iPhone teman ini ya, untuk iPhone Case. Ini dia, silakan klik OK. Nah, teman sini silakan tarik di bawah ini ya. Ini yang namanya Case ini. Silakan klik ini dan muncul TV-nya Paskes 6D. Silakan hubungkan. Oke, nah teman silahkan lihat TV-nya sudah terhubung gini ya. Nah sekarang kita nonton TikTok dan nah teman, ini dia TikTok-nya. Nah teman sudah terhubung ya. Nah, sama dengan yang di Android. Jadi teman, ini dia caranya, cara yang kedua untuk menghubungkan volumenya. Silahkan ya, sesuaikan ya dari sini volume. Nah
Teman keren bukan ya? Nah teman selamat mencoba ya. Semoga video ini bermanfaat dan bantu. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.